Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share, nah gimana caranya tips dan trik untuk naikin komisi Shopee Affiliate. Sebenarnya aku udah share ya di beberapa video untuk cara naikin komisi Shopee Affiliate. Sebenarnya sederhana banget ya, kayak kita tuh harus full share link di seluruh sosial media yang kita punya. Tapi barangkali ada pemula gitu ya yang belum tahu atau belum pecah telur, kalian wajib banget simak video berikut karena video yang bakalan aku share pastinya bakalan bermanfaat banget buat kalian semua para afiliator pemula atau afiliator yang baru banget gabung dengan Shopee Affiliate. Nah, langsung aja ke videonya. Jadi kita masuk dulu ke Shopee, kita back dulu ya. Tadi aku habis salin tautan soalnya. Nah, aku infoin buat teman-teman pemula nih, kalian wajib banget nge-share produk Shopee Affiliate ini di seluruh sosial media yang kalian punya. Yang paling penting, kalian wajib banget nge-share di Facebook, kemudian di Instagram, di WhatsApp, dan di Telegram kalau punya ya. Dan itu adalah sosial media utama yang wajib banget kalian cobain untuk nge-share link affiliate Shopee. Karena kalau misalkan kalian cuma nge-share di WA doang, atau misalkan cuma nge-share di salah satu sosial media doang, kayaknya tuh kayak kurang ngejos gitu loh, kayak kurang bener-bener apa ya, bener-bener kurang full banget gitu loh. Makanya aku infoin, pertama kalian wajib banget nge-share di Facebook. Di Facebook aja kalian satu kali share itu bisa dengan tiga cara. Bisa di beranda Facebook, bisa di bisa di grup Facebook, dan bisa juga di reel Facebook karena sekarang Facebook udah ada reel. Kalian bisa memanfaatkan Facebook dengan tiga cara tersebut gitu. Dan kalau misalkan aku infoin ya, di Facebook itu pasti kemungkinan besar bakalan banget ada yang check out gitu. Jadi walaupun kalian share link dari sekarang, itu di kemudian hari pasti bakalan ada yang check out. Jadi makanya kalian bisa share link produk sebanyak-banyaknya gitu. Dan kemudian kalau misalkan setelah 3 sosial media yang tadi gak ada apa ya, gak ada hasilnya, kalian bisa coba di sosial media yang lain, contoh di YouTube Short, atau misalkan di Pinterest, atau misalkan di Twitter dan lain-lain. Tapi aku rekomendasiin kalian lebih baik cobain dulu di 3 sosial media yang tadi. Tapi kalian juga harus pakai trik ya. Jadi kayak misalkan pilih produk yang memang lagi booming, yang lagi hits, yang lagi diskon atau extra diskon gitu. Kemudian baru kalian share gitu. Dan share-nya pun kalian harus nge-share secara konsisten. Jangan kayak nge-share seminggu sekali lah. Kadang nge-share, kadang enggak, jangan begitu ya. Misal satu hari kalian bisa share 3 produk. Jadi kalau misalkan kali 10 hari, 3 kalian udah nge-share berapa produk tuh, udah lebih dari 10 ya kan, seperti itu. Oke, kembali lagi ke akun Shopee, kita akan ambil dulu produknya. Nih, produknya adalah Jano Basic Sweater Crop. Ini penilaiannya 4,9 dan di sini juga udah star seller. Harganya juga cuma 65.000. Benar-benar udah terjangkau banget, cocok banget kalau misalkan kita mau share link. Pertama, kalian ambil dulu ya untuk produknya, kita save dulu. Dan aku infoin karena ini bentuknya foto, jadi kalian bakalan nge-share-nya itu bentuknya foto ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan memang ada yang bentuk video, videonya harus yang jelas ya. Maksudnya harus yang mendukung banget ketika kalian mau share gitu loh. Karena kan ketika kalian share, kalau misalkan videonya burik juga orang males lihat ya. Boro-boro mau klik gitu, liatnya juga males gitu ya kan. Oke, videonya udah di save. Di sini ada panah, kita akan salin tautan. Kemudian kita akan back. Nah, tips pertama dari aku supaya kalian komisinya bisa naik atau bisa pecah telur, jangan lupa nih, kalian harus banget share link di beranda. Masukin fotonya, klik berikutnya.
Dan aku juga bakalan kasih tips ke kalian. Kalau misalkan kalian share link di beranda seperti ini, usahakan fotonya itu 4 ya. Jadi tuh orang bisa lebih apa ya, kayak tertarik gitu, oh fotonya juga lumayan banyak ya kan. Jangan cuma 1, jangan cuma 2, minimal 4 gitu. Karena kalau yang muncul di beranda sih rata-rata 4 ya, maksimal gitu loh. Jadi pokoknya kalian harus memaksimalkan fotonya gitu. Silakan tulis caption. Kita lihat dulu ini Zano Basic Sweater. Sweater 60 ribuan. Nah, ini adalah caption ya. Kemudian kalian tinggal tempel linknya dan posting. Nah, ini contoh untuk share link di beranda. Nah, selain di beranda, kalian juga bisa share link di Reels. Nah, ini Reels, cuman kalau Reels nanti ketika kalian buat Reel itu yang muncul kan foto ya, dan nggak bisa langsungnya foto nggak bisa langsung kayak bentuk video gitu. Jadi kalau di Reels itu bentuknya foto. Nanti aku bakalan kasih tahu caranya. Kita lihat dulu nih hasil postingan aku. Nah, kalian harus cross check juga link yang kalian share tuh udah bener apa belum gitu. Ini linknya harus berwarna biru ya. Jadi kalau linknya berwarna biru berarti linknya itu adalah link hidup. Kalian cek. Nah, ini linknya udah bener ya. Jadi link itu udah langsung menuju ke toko yang tadi aku salin. Oke, untuk di beranda kalian cara share linknya seperti ini. Wajib fotonya ada 4. Kalau ada video bisa lampirin video, tapi videonya harus yang good quality ya, jangan yang burik gitu, supaya orang tertarik. Kita akan buat reel, pilih beberapa foto, nih masukin semuanya. Kemudian klik berikutnya. Silakan pilih musiknya. Nah, kayak gini. Kalau di Reel memang seperti ini ya. Kalau misalkan mau kasih teks, silahkan kasih teks. Cuman aku nggak bakalan kasih teks karena kalau di Reel Facebook itu bisa masukin langsung linknya juga. Klik selanjutnya, kalian bisa tulis caption aja. Langsung belinya di sini. Kalau caption terserah ya. Oke, bagikan Reel. Dan yang plusnya kalau kita share link di Facebook juga, kalau di Facebook itu linknya itu hidup-hidup teman-teman. Jadi maksudnya kalau misalkan orang tertarik, itu mereka bisa langsung klik linknya dan mereka langsung bisa menuju ke tokonya gitu loh. Jadi ini tuh bisa jadi memudahkan banget orang kalau misalkan tertarik, mereka bisa langsung klik linknya dan langsung menuju ke tokonya. Beda dengan kayak misalkan kita mempromosikan lewat link bio. Kalau lewat link bio kan orang kadang ada yang males ya, maksudnya yang males harus masuk dulu ke link bio, harus cari dulu nomor berapa gitu. Itu kadang bikin orang males gitu, bikin orang jadi malah males kliknya atau malah gak jadi. Nah, kalau di Facebook itu linknya udah pada hidup gitu loh. Jadi orang udah bisa langsung klik link, langsung menuju toko. Itu plusnya kalau misalkan share link di Facebook. Nah, ini masih loading ya untuk share produk, tapi aku udah infoin ke kalian bahwa nge-share di Facebook itu sangat mudah banget. Makanya kalian kalau mau naikin komisi wajib banget nge-share di sini. Masih belum beres ya. Tapi intinya seperti itu ya, untuk di Reel Facebook nanti bakalan muncul reelnya kayak tadi ya, kayak foto yang muncul satu persatu dan ada musiknya kalau di Reel. Dan linknya juga bisa diklik kalau di Reel Facebook.
Oke, itu ya untuk di Reel Facebook. Kemudian kalau di Instagram, kalian masuk aja ke cerita, terus masukin fotonya. Nah, kayak gini. Nah, dan di Instagram juga gampang banget ya cara share linknya. Nah, kemudian kalau udah muncul seperti ini ya, udah oke fotonya, klik aja tautan, kemudian tempel. Nah, kayak gini. Nah, gampang banget ya kan untuk share link di Instagram, kemudian tinggal posting. Jadi pokoknya buat pemula nih yang masih maksudnya kayak awam banget gitu ya, kalian bisa banget pakai cara yang tadi aku infoin, karena di sini tuh nggak memakan waktu dan nggak ribet, cuman tempel-tempel foto doang, kalian udah bisa kita cross check untuk linknya. Dan ini dia hasilnya. Link yang aku share itu berarti udah bener ya, karena udah langsung menuju ke toko Shopee. Oke teman-teman, itu mudah banget ya kan buat teman-teman pemula, pasti bisa deh share link dengan cara seperti itu. Dan pastiin kalian share linknya secara konsisten ya, supaya bisa cepat pecah telur dan bisa naikin komisi. Oke teman-teman, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.